Assalamualaikum, back to my channel Blok. Hari ini kita bakal melangsungkan game FM 2021. Sebenarnya FM 22 udah keluar tapi aku nggak mainin FM 22. So ya, yeah, abis ini sebenarnya aku bakalan mulai series baru di FM, dan series ini adalah series yang seru. Kenapa? Karena di sini aku bakal maininnya di tim Academy, jadi bukan di tim senior. Misalnya main di Liverpool, aku mainnya di Liverpool 23 sama Liverpool U18 gitu. Jadi ya langsung aja kita mulai, karena aku akhirnya udah berhasil untuk menemukan gimana cara melangsungkan itu. So kita update database 2022 ya, jadi ini udah ke-update. Dan tetapi sayang sekali kita masih belum bisa start seasonnya dari 2021, jadi kita harus start season dari 2020. Dan it's okay, aku bakal benerin itu. Jadi aku bakal holiday setahun, dan setelah itu kita bakal langsung main, kita baru mulai main di tahun 2021. Oke, kita tinggal langsung add liga-liganya aja. Di sini kita bakal add, aku sih kepingin hampir semua kita add aja, tapi nggak, kita playable. Nah, kita pasti nggak akan pindah-pindah. Boleh. Terus Indonesia, kita confirm pastinya nih. Oke, 53.000. Wow. Kita view semuain aja. View only ini udah gini aja. Oke, terus ini baru dari Liga 4 deh, nggak apa-apa. Oke, seperti ini kita akan, nah ini dia, kita akan disable first transfer activity. Jadi di tahun 2020 nggak ada transfer lagi karena ini squadnya udah update. Tetapi nanti mungkin kalau misalnya di winter break, kalau misalnya ada transfer, baru kita akan nanti untuk kita transfer ulang, karena kita punya ini sih, kita punya apa, in-game editor. So langsung aja kita ngikutin jadwal di ini aja mungkin ya. Langsung aja deh biar cepet, biar enggak perlu terlalu lama juga untuk kita holiday-nya. Oke, langsung saja kita akan new profile, karena kita akan membuat profil holiday manager. Dan aku berterima kasih sekali kepada Raditya Dika yang sudah memberitahu saya dari videonya di Radit main game cara supaya seperti ini. Langsung saja kita gas, iya, karena kita akan holiday setahun. Coaching stylenya nggak terlalu penting karena kita akan holiday, start playing. Dan di sini kita akan cek apa ya, oh ya, ini bentar. Di ini nih, add remove league, karena tadi kalau nggak salah ada sedikit kesalahan sepertinya Liga Skotlandianya ke 4-3. Wow. Okay. Agak gimana gitu kan, 4-3 ternyata. Kita akan langsung mulai untuk ini ya, retire. Go on vacation. Retire apa, go on vacation? 1 Juni. Coba gini deh. Ya. Yeah. Oke lah, I'll see you in the next second. Oke, jadi kita udah selesai di sini, kita akan langsung aja retire. Yes, terus kita add new head coach. Dan kita masukkan profil kita, dan bentar deh, kayaknya kita perlu ganti. Bentar, apa yang perlu diganti? Ganti deh. Kita akan manage Manchester United, karena aku bakal mainin di youth facilities nya semoga kita bisa. Oh ya, coach installin dia ya. Udah youth development. Oke lah, langsung aja kayaknya start playing. Nah, ini dia, baru kita join ke yang aslinya kita akan mainkan. There we go, Felix Santos. Dan sebenarnya abis ini kita masih perlu melakukan banyak sekali pekerjaan sebelum kita bisa mengatur-ngatur sesuatu. Dan yup, ini dia squad kita. FA Cup runners. Bentar. Ini MU waktuku holiday. Premier League 4. Oke. FA Cup runner up. Caribbean Cup winners. Dan Champions League semifinal. Wow, bagus banget sih ini.
Oke, kita sangat-sangat excited sekali untuk main. Bener kok remote main dia. Aduh, face-nya gak ini lagi. Dan aduh, transfernya lives on loan obligation. Aduh, Bill Jones di loan juga lagi. Bill Jones on loan until 30 ban. Oh, udah balik. Oke. Okay. Bill Jones balik, Andres Pereira balik, Matic balik, Palestri, Elanga sama Trent Mengi juga udah balik. Untung saja. Dan top goal scorer-nya Marcus. Oke. Ronaldo di situ, Juan Mata, Lingard. Oke okay lah. Tapi di sini kita kan enggak akan terlalu ini ya, enggak akan terlalu menjadi manajer dari MU karena kita fokusnya juga sebagai pemain apa pelatih tim akademi. Dan oke, kita akan lihat untuk ini siapa aja. Ini ya kayak taktik kita akan coba dulu. Oke. Ini oke. Ini buat MU senior mode-nya. Terus kita akan ke staff. Bentar ini apa lagi? Must respond. Oh, udah. Kita akan langsung ke staff, ke responsibility. Sini aku udah persiapan dari kemarin sebenarnya. Terus kita ke dari paling bawah deh, match. Nah. Touchline instruction apa segalanya ini dari Mike Pelan. Di Pelan juga. Nah ini dia baru kita. Terus bentar. Ini every match, sekarang kita akan ngecek untuk apa pemain-pemain RID buat kita mainkan. Backroom staff arrange ini apa enggak tahu, nanti lihat aja nanti. Terus friendly match U23 Neil Wood, ternyata kita enggak bisa di friendly. Team head coach arrange friendly match Neil Wood, gimana ya, nanti aja ya untuk masalah itu. Ini kita ambil dan aduh ya udah, kita terpaksa harus ini sih, harus mohon maaf. Aduh, atau kita pindah. Jadi kita akan move to other club. Kita akan move kan to mana ya kira-kira yang enak. Ambil Man City lah ya, Manchester City. Nah, kita pindahin ke klub sebelah. Aduh, jadi buat menambungkan klub sebelah. Jadi under 18 head coach. Oke. Ben Wilkinson bakal dikeluarkan dari Man City. Oh, nah ini Neil Wood bakal kita pindahkan juga ke Manchester City. Jadi under 23 head head coach. Dan kita kan langsung ambil aja match day U23 dan U23 friendly match. Oke, harusnya udah ini aja sih. Karena yang lain punyanya job dari senior dan kita enggak akan mainin senioran. Ini enggak usah. Oh, ini aja deh. Kita ini aja. Atau enggak usah deh. Enggak usah ya. Udah gini aja. Oke, langsung kita ke training. Kita ambil ini dan ini. Oke, terus kita ke media nggak usah. Transfer and contract, finding development loan for young player, kita akan ambil aja. Ini kita ambil semua untuk transfer dari pemain muda kita, jangan sampai ada yang lolos lah pokoknya pemain kita. Ya kalau misalnya dijual harusnya semoga yang memang benar-benar layak untuk kita jual gitu. Bentar. Tadi kok kontrak belum selesai? Kontrak nggak usah deh. Offers to club, nggak usah, nanti aja. Scouting, advice report, okay. Staff, nah ini dia. Ini udah sih. Oh ini udah ke save dari yang kemarin aku ini. Oke lah, mantap sekali. Kontrak ininya juga udah kita amankan. There you go, board ini gak usah. Driver view ini dia yang akan kita lakukan. Untuk match cuma kita main U23 dan U18. Terus oh iya bentar match tim senior itu kita
aduh cuma bisa yang friendly ya. Jadi kalau misalnya match liga atau match Champions League atau cup gitu kita masih harus mainin. Tapi it's okay, kita akan coba memikirkan hal itu. Karena ini match day and also instruction dari pep talks dan lead friendly match doang. Ini apa ya? Backroom staff arrange friendly match for first team squad. Oke lah, gak apa-apa ini biarannya. Biar kita ada banyak friendly match untuk tim senior kita. Dan oke, ada apa lagi kah ini? Want to move for new challenge. Jesse Lingard sudah mau pindah dia, ternyata kasihan sekali. By the way, aku mau ngurusin tentang transfer dan kayaknya transfernya mending. Bentar. Kita balik ke staff lagi, Transfer ini dia. Initiating player signing for Manchester United, negotiation finalizing. Initiating player sales. Oh, jadi ya ini tugasnya John Murtoch juga sih. Jadi kita enggak perlu ngurusin tentang yang tadi disingkat itu. Oke, okay, tadi ternyata enggak muncul untuk ininya tim kita dan akhirnya sekarang udah muncul. Wih, potensi. Oh, Hannibal Mansbury. Menarik sekali. Dan siapa lagi nih? Oke, okay, menarik sih main-main kita. Dan di sini aku pengen lihat untuk apa ya? Aku kok lupa. Oh, match. Oke, okay, lumayan sih untuk kita lihat di tahun lalu dan tahun ini belum ada apa-apa. Kita dan ini kita lihat untuk tim 18 kita. Isak Hansen Aaron. Dia last season kayaknya bakal bagus banget sih. Muatnya ini apa? Game last season. Lihat, yep. 12 goal 7 assist dari 44 game actually. Jadi cukup banyak ya. Saya belum pernah main di Premier League karena masih muda juga. Vitek ini kiper kita. Yes, benar sekali. David Williams defense. Abdullah Atik lumayan. Oh ini nih. Ini Willy Kablawah. Willy Kambualah. Oke, kita akan cek. Jadi kayaknya belum ada match lagi untuk kita di ini untuk kita mainkan. Dan kalau kita lihat di sini, ada yang lumayan bagus-bagus nih ya. Ada yang lebih bagus dari Bruno, yang diprediksi lebih bagus dari Bruno Fernandes. Oke, okay, menarik. Dan Brandon Williams. It's good enough to be moved to the Manchester United squad, but needs under 23 playing time. Kayaknya last season dia bagus dari Norwich. Iya, 34 game tapi nggak ada gol, nggak ada assist. Ntar itu cek deh. Iya, yes, sebenarnya nggak ada gol, nggak ada assist sama sekali nggak ada. Rating 6,78, nggak terlalu buruk sih. Tai Chong, dia umur 21, positive impact. Terus James Gardner bisa lebih bagus dari Paul Pogba. Oke, 20 tahun, menarik. Meta tension will face. Lebih bagus dari Rafa Varane. Lumayan sih. Jumpingnya 16. Dan sepertinya itu aja. Ini Bruno lagi. Ini positif. Jesse Lingard. Siola Shorter. Aduh. Siola Shorter kualitasnya cuma sampai Jesse Lingard sih. Aduh. Siola. Dia finishing berapa sih? Finishing 10 ya, yeah. Winger sih. Dan ini kita read all dulu aja ya kan. Ini aja nih kita mulai ini development. Could be of use. Jerman United squad. Oh dia mau dipindah tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya kita butuh, baru kita akan mainkan si Brandon Williams di squad muda kita. Andres Pereira, Mason Greenwood, Amad Diallo, okay, quality player. Oh, Axel Tuan CP lebih bagus, bisa sebagus Harry Maguire, 23 tahun ya, okay. Terus Mason Greenwood sebagus Marcus Rashford, baru teman sendiri kan. Mason Greenwood 3,5. Bentar. Mason Greenwood 2,5, Mason Greenwood 2,5, potensialnya bisa sampai 4,5, menarik. Jadi Sancho one of the best player, potensialnya could be as good as Cristiano Ronaldo. Gila statnya, 4 star dan potensial 5 star. Walaupun cuma 3 gol tapi ada 10 assist juga ya, padahal di Bundesliga dia nggak pernah assist tuh. Oh iya ya, iya juga ya.
Dan kalau di all competition 5 goal 15 assist dan 1 player of the 2 player of the match. Oke. Okay. Kita akan langsung aja lihat di mana lagi ya. Oke, okay, ini kita perkenalan sama squad dulu atau kita lanjutkan next season dulu, enggak tahu lah. Kita ini dulu lah squad dulu. Oh, by the way, aku mau ngecek squad senior dulu ya. Kita lihat dari yang potensi dari yang ability-nya paling tinggi deh. Cristiano Ronaldo, Paul Pogba 4, Bruno 4, Jadon Sancho 4, potensi 5, Andre Rashford 4, Varane 3,5, Martial 3,4, lumayan sih. De Gea 3,3, bentar, Martial last season bagus gak sih? Lumayan sih 9 goal. Enggak sih, gak terlalu bagus kalau buat MU. Donny van de Beek 3,3, McTominay 3,3, Wan-Bissaka 3,3, Harry Maguire 3,3, Alex Telles 3,3 loh. Luke Shaw mana? Victor Lindelof 2,5, Edison Cavani 2,5, Eric Bailly 2,5, Dean Henderson 2,5, Luke Shaw 2,5. What? Luke Shaw. Ya udah sih, berarti memang Brandon Williams ini ya, kualitas. Minimum cuma 3, cuma 2,5. Wow. Potensialnya 4,5 sih. Tuan ZB, Andres Pereira, Jesse Lingard, dia gak bakal terlalu sering main. Terus Diogo Dalo 2,3 ya. Tuan Mata, Emet Dillon, Matic 2,2, Amat Diallo lumayan sih 2,4. Dranovic 2,5. Will Jones, Fred, Tom Heaton, dan Lee Grant. Yaudah, langsung kita perkenalkan ke squad muda-muda kita yang ini dulu deh, karena kita nggak terlalu terkenal, nggak terlalu lebih ya gitulah. David Williams 16 tahun, potensi cuma 1,5. Salah, kayaknya kebalik. Nah ini dia, Isaac Hansen Aaron, potensi 5, pemain muda kita, Willy Kabuala back, 16 tahun, potensial 3,5, 4. Terus ada Sean Kuteric 15 tahun, winger kiri dia, potensial 4. Abdullah Atik center back, itu banyak center back bagus nih, dapat 3,5 potensial. Rhys Rees itu wing back kanan, umur 16, dapat 3,5 potensialnya. Yang lain bagus sih, Rhys Bennett, Radet Vitek, Omari Forsen, Charlie McNeil. Dan McNeil cuma 3,5 ternyata. Dermot Mee, Matthew Teal, Patty Henderson, Anthony Coughlin, Timmy Lyons, Nicky Francis. Kayaknya bukan orang Inggris deh. Kayaknya bukan orang Inggris, kayak orang Prancis gitu. Sorry. Craig Ramsey, Owen Wilkinson, Daniel Polakowski, dan David Williams. Kita lihat dari posisi deh. Kiper kita ada Dek Vitek, tapi Dermot Mee ini jelek sih kayaknya. Ini jelek sih. Ya Vitek lebih bagus lah. Vitek lebih bagus daripada Dermot Mee, jadi Vitek yang akan starting. Tapi kemungkinan Owen Wilkinson. Enggak sih, Vitek sih kayaknya. Dan backpacknya ya udah aman sih kayaknya, posisi kita juga udah cukup melimpah. Mungkin midfielder doang yang agak jadi permasalahan, dan kita nggak ada striker. Kita nggak ada striker di tim U18. Bisa cek ini nggak sih? Bisa cek pemain yang bisa dijoinin, yang bisa dimasukin sini gitu loh. Mana ya? Gak ada, ya sudah. Kita cek langsung ke U23 yang semoga berkualitas main-mainnya. Yeah, there you go, James Gardner. 20 tahun, ability 2, potensial 2, potensial 3,5. Alvaro Fernandez 18 tahun Alvaro. Joe Hugill 17 tahun, Shola Shortir 17 tahun, Facundo Pellistri 19 tahun, Nathan Bishop 21 tahun, bisa jadi future kita untuk kiper. Walaupun di Henderson sebenarnya masih muda juga, tapi ya kita untuk udah 3 ini kayaknya cukup buat pakai Nathan Bishop. Terus Will Fish 18 tahun, Anthony Elanga 19 tahun, Matej Kovar kiper kedua setelah Nathan Bishop.
Dan ada Ethan Galbraith. Potensial 4 sih. Bagus, bagus, 20 tahun. Oke, okay, menarik, menarik. Terus kita ada Deshaun Bernard. Terus ada Ethan Lloyd, Rhys Devin, Paul McShane, Mark Jurado, Noah Emran, Dylan Hookworth, Matteo Mecha. Oh, Mecha. Ini kemarin aku coba di yang uji coba aku itu, si Mecha ini dia masih di U16, masih di U18, tapi sekarang udah berpindah ya ke U23 striker, yang sebenarnya kita bisa pakai buat di U16 enggak sih? Nanti deh kalau masalah itu nanti aja. Kita lihat dulu, ada Zidane Iqbal, Dylan Hopewell, Martin Swiderski. Zidane Iqbal salah satu main yang kita bikin di ini ya, bikin di PES 2021. Kalau kalian mau cek aja di channelku, Zidane Iqbal, Creating Zidane Iqbal PES 2021. Cari Savage, cari Wellens, Connor Stanley. Okay. Ada Manny Miller. Aduh, Manny Miller. Wah, dikit banget. Kita coba sekarang coba cek dari age yang paling muda yang kita bisa masukin di U18. Oh, Jo Hugill actually bisa buat di U18, tapi ya dia baru dari sana juga sebenarnya, tapi ya gimana ya, nggak usah deh, nanti aja kalian lihat aja di next season akan seperti apa. By the way, ini sekarang kita harus gimana ya, langsung sim kah sampai end of the season atau gimana? Ini ada Euro ya. Oh iya, ada Euro, lupa. Berarti ini international duty semua. Transfer window open sini ya. Convocation sampai itu. Oke, jadi aku nggak tahu ini kenapa, tapi kayaknya masih belum ada match. Dan di sini ada analis. Oke, ini squadnya. Premier League Financial International Round Up. Karena di ini masih friendly-friendlyan ya. Cristiano nggak terlalu bagus, Bruno 2 assist. Dan David. Dan David main di tim senior 75 menit. Wow. Dan kita cek. Dylan Levitt. Bisa main di U23. Oke. Okay. De Gea new contract, luar biasa. Kibat ini kita apa sih, ini siapa lagi, lupa kali aku. Ini kibat. Kok gini? Bentar. Ini kibat. Kena. Roy Keane. Buset, Roy Keane jadi asisten coach. Okay, menarik. Kita coba bikin friendly match. Friendly match. Sebentar. Kita bikin friendly match. Cara bikinnya gimana ya? Oh, ini nih, orange friendly. Nah, ini nih. Misalnya tanggal 28 Juni. Oke. Di rumah 90 menit only extra time plus penalties, 90 menit plus penalties. Mungkin kita bisa coba ke ini, Barrow atau Tottenham 23. Barrow ini apa nih, Barrow. Oke, terus ini gimana? Oke, bentar, kayaknya ketutupan ini record kita. Nah iya, astaga. Oke, confirm. Kita akan skip sampai tanggal 28 berarti. 26 ya? 28 apa 26? Ya pokoknya itulah. Kita akan coba cek sampai 25 dulu deh, biar enggak terlalu beresiko kalau misalnya kita salah tanggal. Yaudah, I'll see you next time. Oke, jadi di sini aku udah selesai dari yang istirahat lagi. Jadi di sini kita ada transfer 10, ternyata banyak sekali. Dan Radek Vitek mau dibeli Barnsley 99 ribu, 99
ribu. Dan dia sebenarnya potensial 2,2, 2,3, 3, 3. Potensial 3. Ini kalau kita lihat dari goalkeeper, sebenarnya untuk urusan kiper itu kita benar-benar untuk urusan kiper kita nggak terlalu butuh juga sebenarnya sih. Coba comparison, compare with Radek Vitek. Lebih mahal Radek Vitek, terus juga shot stoppingnya sama, physical lebih bagus Radek Vitek, distribution lebih bagus Radek Vitek, speed lebih bagus jauh Radek Vitek, mental jauh, eccentricity jauh, areal jauh, dan communication sedikit lebih bagus, satu poin lebih bagus. Dan kalau aku bilang kayak gini sih ya, dia bakalan lebih bagus, apa, Vitek jauh lebih bagus daripada Owen Wilkinson. Tapi kita coba cek untuk dare mode ini ya, dare mode me. Kita coba Radek Vitek. Oh, ini dare mode lebih bagus, jelek, lebih bagus dikit, ya gitulah. Kalau kita cek lagi mungkin kita bisa sama gimana ya, bentar, mata Skovar. Aku bilang sih jangan ditransfer ya, tapi jangan sih. Recheck, oke. Terus ini work permit. Oh kak, ah, ke Arsenal. Waduh, oke. Kita nggak terlalu fokus sama itu. Kita kan ke Bjorn Hartley. Satu potensial 2,5. Aku bakal accept sih transfer ke sana. Dari Millwall 140k. Kita accept aja deh. Terus untuk Alvaro, benar. Ada loan dan ada transfer dari Aston Villa, tapi yang transfer udah ke reject. Kita coba cek. Alvaro Fernandez kayaknya bagus sih dia, kayaknya bagus banget. Oh, 1,5 sama 3 doang. Waduh, Alvaro. Mas Kuntorp, jangan deh. Jangan. Zidane Iqbal nggak akan jual, terus Charlie Savage. Please potensial tinggi. Aduh, 1,5 doang. Bentar deh, ini kena, ini pada potensial tinggi atau enggak sih? Tinggi sih, tapi oh, 3 itu deh. Bagus sebenarnya. Tinggi sebenarnya udah bagus. Charlie Savage 2,5. Jangan deh, kayaknya jangan. Ini udah belum ya? Lah, amat dia lo, oh, di loan ke, waduh, amat dia lo di loan ke, ya ampun, baru mau aku pakai di 8, di udah 3, dia di loan ke Crystal Palace, kayaknya sih, saya cancel nggak sih, saya cover, ya bye bye Crystal Palace. Oke, terus ada loan dari Charlie Wellens, aduh. Seleksi jadi udah nggak apa. Puan mata, wih, pergi ke Stuttgart ya, oke. Wih, ini kenapa nih banyak sekali ya, ada 6 offer. Noam Emran transfer, wih, sebentar. Sebagus itukah Emran? Enggak juga sih. 1,5 potensial 2,5 dia 18 tahun. Winger kiri kanan dan acceleration 16. Generation 16, agility 11. Dan kita coba cek itu preferable. Oke. Off the ball, technique, crossing, dribbling, pace 15. Harusnya aman sih. Kita nggak akan jual deh. Tapi, uangnya besar sih. Siapa ya salah satu? Besar banget uangnya. Preston sih. Confirmation. Oke, okay, terus ada yang ke Vanilloan. Oke, okay, udah sih. Jadi kita, oh my god, chatnya banyak banget persen. Padahal persen di ini, dan tinggal bentar doang. Oke, okay, overmade. Ini dari udah. Terus apa lagi yang perlu kita review?
apa yang perlu Mas respon, mana sih mana sih, ya ampun, sebentar sialah, ya ampun, ini dong Champions League-nya ini bukan tugas kita sebenarnya sih. Champions League-nya quarter final, Premier League-nya qualify, FA Cup semi, Carabao semi, ya udah kalau remaja lah. Apalagi yang Mas respon. Astaga. Sudah saya ini. Ya udah, harus kita ini kah? Harus kita tidak satu gitu kah? Gimana kan jadi ribet sendiri. Gini. Oke, jadi ternyata ada beberapa transfer offer baru setelah skip baru 1 hari. Dan kita lihat di sini Radek Vitek di offer lagi dia. Aduh. Luton, enggak usah deh. Jangan. Kita akan coba cek di on ini. Ada offer lagi untuk Bjorn Hartley. Millwall, Stoke City. Let's see. Dia 1 sama 2, 2,5 sih. Center back, left back ya. Ya, center back, left back. Aku bakal keep aja sih. Terus siapa lagi? Satu lagi itu amat ya lo. Hah? Loh, ya ampun. Amat dia lo di loan. Bisa gak sih amat dia lo di ban dari loan dan lain sebagainya? Karena benar-benar menyesalkan sekali. Unfair for loan. Nah, jadi kita akan cancel yang ini ya. Cancel Everton. Ah, astaga. Ada transfer lagi gimana sih? Yang belum kita apa-apakan. Rhys Devin loan dari dua tim, yaitu St. Johnstone dan Oxford City. Oh enggak sih, Rhys Devin bagus sih. Oke, setelah aku skip lagi dan ternyata di sini ada sesuatu lagi. Bjorn Hartley benar-benar dipaksa buat keluar kayaknya ini ya. Di trial sama Nottingham Forest. Terus ada ini Rhys Devin. Aduh, Devin benar-benar harus kita close sih kayaknya. Dia bagus soalnya. Kita enggak nanter. Itu advantage sorry, masih. Transfer status. Bentar. Inggris ini oke. Cristiano Ronaldo cedera lagi. Aduh. Oh, 58 hari. Coba cek di transfer lagi ya. Ini nih. Bjorn Hartley, Rhys Devin. Ini kita benar-benar harus ini sih, harus kita close sih. Unavailable padahal, no status yet. Rhys Devin. Devin juga harus kita lock, bener lock. Unavailable. Kita silang. Tapi kalau yang ini kita harusnya bisa sih. Karena kan ya Alvaro Fernandez sebenarnya ditransfer sama Brighton cukup tinggi harganya, kita bisa nambah budgetnya MU. Yaudah kita accept aja Alvaro. I'm sorry but goodbye Alvaro Fernandez. Dan ada transfer lagi Bjorn Hart. Ini kena apa sih Bjorn Hartley? Astaga. Oke, internasional. Arsenal ngelun Cavani. Waduh. Dan surprisingly, Bastoni nyampe di klub kita, guys. Dengan harga yang cukup murah menurutku sih untuk sekelas Bastoni yang muda banget gitu. Nah, ini sekarang kita aku pengen gimana ya? Susah banget buat ini. Aduh. Cari balance by the way. 1 sama 2 ya udah.
Dia mau dijual kemana? Import? Aduh, loan ya udah nggak apa. By the way, aku mau masih benar-benar kebingungan banget tentang coaching dan staff-staffan ini. Karena ya gimana gitu. Ini MSMU nggak kita ambil padahal. Match biasa juga nggak kita ambil. Lead friendly match. Niki tuh. Oke, aku barusan kepikiran dan barusan nemu kalau gimana caranya untuk supaya kita nggak diganti sama coach baru. Dan aku barusan kepikiran ini. Ya, jadi ternyata di sini ada yang ini. Sebenarnya aku main udah lihat sih waktu ngecek mau bikin video kayak mau bikin series kayak gini. Jadi di sini kan ada staff. Terus kita ke general. Nah, di sini tuh ada yang ini, hiring and firing Man United U23 coaching staff. Nah, ini head coach. Jadi harusnya ini kita ya semoga bisa menjadi head coach selamanya gitu kan, selama kita masih ada di MU gitu. Dan kita akan lihat balik lagi ke match. Sekarang ini bentar lagi kayak udah bakal ada match. Jadi untuk U23 kita semua, U23 kita semua. Friendly match sudah kita, ini kita, ini udah, oke. Okay. Langsung aja kita ke matchnya ya, berarti tanggal 28. Tanggal 28. Dan Wellens clone out, oke. Okay. Semoga beruntung. Kita akan lawan Barrow di besok. Di home kita ya, karena kita ingin invite Barrow untuk main di Manchester. Ya, jadi ini kita ada di, wih kok cuma dikit, waduh, kok cuma 14 orang, yang lain kemana ini? New head coach meeting. I wanted to take the opportunity to introduce myself to you as the new Man United coach. Yes sir. Dan kenapa masih sepi banget ya? Okay, on behalf of the team, I would like to welcome you and look forward to playing under your leadership. Well, actually, I'm not your manager, to be honest ya. So, kita akan ngapain lagi? Aku nggak tahu juga sih. Coaching staff. I'm sure some of the other might be interested. Yeah, but no one actually interested. I think that's enough promise now. Let's discuss. Okay. Yep, it's important to, for us to set this some sensible goals for the season. We can win the league. So, what? Oh my god. Okay, I'm pleased that the expectations aren't particularly grand, as I felt that the previous expectations were too ambitious. Yeah, kayaknya sih karena win the league kayaknya agak susah, tapi ya udahlah. The tactics are overall, yeah. That's really, you've been unrealistic with your targets, and this is much more achievable. Late stage. Mm-hmm. I think that's achievable, obviously, yeah. I think we can do with that. Also, semi of the FA Cup, and then, yeah. I hope that's alright for you guys, and, God of Connect is fine, and I don't think it will make much difference. Okay, thank you so much. Dan ada, Ferrari kenapa? Oh kita ya, Josh Murto yang bikin offer ke Mandy. Boleh juga nih Josh, John. Ada offer juga buat kita. Bentar kita mark all read dulu. Terus baru kita akan ngecek mana transfer yang masuk ke kita. Gimana sih cara ngeceknya? Ini aja deh. Oh ini nih, hide inactive deals aja. Nah, oke, biar lebih enak. Jadi Radek Vitek masih ada yang mau beli lagi ternyata. Ya udah kita close aja deh. Terus Alvaro Fernand, dia benar-benar masih ditarget orang. 1,5 sama 3 sih ininya. Aku bakal tetap stay dia. Yes, reject semua dan ya. Langsung kita ke matchnya besok melawan ini. Oh bentar. Decline responsibility sebentar. Mike Villan. Ya. Lindelof application ke. Oh ini gimana nggak jelas. Oh ya udah.
Oh, Liverpool, oh, Lindelofnya ke Arsenal. Aduh, ya sudah. After international appearances, Arsenal sign Lindelof. Aduh, kacau kacau. Dan okay, kita sudah berhasil mendapatkan Erik ten Hag dan welcome Erik ten Hag. Dia sudah menjadi assistant coach Manchester United yang pastinya akan menjadi manager kita untuk nanti kalau kita main. Dan semoga dia bisa main bagus ya, karena dia menurut manajernya cukup bagus juga sebenarnya. So iya, okay, kita sudah berhasil masuk ke game pertama dan ini game ke satu kita di series ini akan kumainkan di episode selanjutnya. So thank you for watching, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nantiin episode keduanya karena ini akan menjadi debut kita di match U23 melawan baru AFC. Thank you and bye bye.